Nanti. Eh. Thank you so much dah datang. Meh, kita. Alright. Apa yang Datin paling rasa ternikmat sekali apabila dah bergelar menjadi seorang isteri dan ibu ni? Paling nikmat sekali adalah ketenangan. Saya mempunyai orang kata bila dah jadi isteri, ibu ni, kita dah, life kita more proper. Maknanya kita dah pandai manage our time. Kita orang kata kita dah tahu mana tanggungjawab kita, mana yang kita patut harus dahulukan. Masa yang memang betul-betul dating penting kan untuk bersama dengan keluarga. Contohnya waktu makan ke, waktu solat berjemaah ke. Saya masa yang paling saya pentingkan adalah waktu makan. First kali ada waktu makan, itu adalah satu-satunya masa yang saya, suami dan anak-anak macam mana sibuk pun. Macam mana saya sibuk, suami saya sibuk dengan kerjaya dan anak-anak saya sibuk dengan sekolah. Tapi waktu makan, semua kena stop dan makan bersama. Sebab that is the only time yang we talk to each other lah. Dan solat lah. Dan saya akan pastikan at least dalam 5 waktu tu, kita akan solat berjemaah tu. Maghrib at least. Maghrib untuk solat berjamaah masa sama. Lepas tu baru kita kata nak solat lain-lain tu sendiri-sendiri. It's up to you guys. Tapi at the end of the day, timing solat maghrib dan juga makan malam itu adalah wajib untuk saya, family dan suami saya. Tanya, kalau Datin diberi peluang untuk katakan sesuatu yang istimewa untuk suami dan anak-anak, apa yang Datin nak katakan? Thank you so much. Terima kasih kerana menerima saya sebagai isteri bersama suami saya. Terima kasih kerana terima saya sebagai isteri dan terima kasih kerana menerima kekurangan saya. Dan kepada anak-anak saya, I don't know that am I a good mother to you, but for sure I will do my best for all my daughter and son. From the storm, we'll keep you safe and warm. We'll hide out here for as long. Datin, kita nak tanya pula, apa momen terpenting dalam hidup Datin yang mana Datin tak nak terlepas pun peluang berkongsi dengan suami dan anak-anak? Saya rasa apa sahaja yang sukses, my success story, tak kisahlah. Orang kata apa sahaja, walaupun momen kecil pun, saya rasa benda tu sangat penting sebab kita tak tahu when and when anak kita ingat apa yang apa momen dengan kita. Jadi apa sahaja masa dengan orang, walaupun keluar makan simple thing hari Sabtu Ahad, benda-benda tu saya tak nak lepaskan sebab benda tu takkan boleh berpatah balik. Okey, macam nak hujan je. Jom korang, saya bawa masuk dalam. Kita cakap-cakap kat dalam lah, kita borak-borak. Jom. Okey, jom. Okay, kita ada quick question untuk Datin. Kita nak tanya, suami atau anak? Susahnya soalan ni. Boleh tak dua-dua? Okeylah, kita bagi chance. Dua-dua. Hari lahir ke semua anak-anak Datin. Nombor satu, Kaisar Rais, iaitu 26 September 2012. Nombor dua, Khalid Rashad, iaitu 27 November 2013. Nombor tiga, Kailila Rafahia, 28 Januari 2015. Nombor empat, Khalid Rizkullah, 19 Disember 2017. Dan terakhir sekali, Kafi Raif, 19 Mei 2023. Okey, soalan seterusnya. Anak-anak Datin semua ikut perangai siapa? Okey, bapak dia, bapak dia, mak dia, ni mak dia, ini campur, mix. Okey. Baik Datin, kita nak tanya kesibukan mungkin membataskan masa Datin untuk bersama dengan family. Jadi kalau ada masa keluang tu, macam mana Datin raikan waktu berkualiti untuk bonding time bersama dengan anak-anak? Saya macam ni, memang kalau nak ikut sibuk, memang kita akan sibuk sentiasa. Dan kita akan, orang kata apa, katakan sibuklah sentiasa kita. Sebab bila kita ada kerjaya, kita memang automatically will be full of time. Tapi apa yang saya buat, isteri sampai Jumaat, saya akan fokus pada kerjaya dan pada waktu kerja sahaja. Lepas pukul 5, 5:30, saya akan pasti prepare myself to, orang kata, baik rumah dan untuk anak. Dan hari Sabtu Ahad adalah family time. Itu memang saya dah letakkanlah. That is family time memang dengan anak sahaja.
So kalau ada tiba-tiba jemputan kahwin ke apa ke, saya akan penuhkan dulu jemputan kahwin lah, birthday party lah, apa-apa yang saya orang kata berkesempatan untuk pergi. Tapi at the same time, saya lepas tu saya akan spend time with anak-anak dan suami lah. Sebab bagi saya benda tu is about how you manage your time. That at the same time, macam is you itself. Kerjaya kita nak kerja dunia sampai bila, tapi at the same time kita punya akhirat pun kena ikut sekali. Shelter from the storm, I'll give you safe and home. Yang Datuk kalau boleh, kalau hari anniversary pun, kalau nak spend masa, nak dengan Datin dan anak-anak. Betul. Tapi Datin tak nak macam tu. Oh, dah saya. Boleh tak cerita sikit momen-momen waktu mula-mula dulu, Datuk tak bagi apa pun dekat Datin. Datuk ingat Datin okey. Macam mana tu? Saya jenis yang kalau saya nak celebrate, saya tak perlu tunggu hari, tak perlu sini anniversary, tak perlu nak apa. Lepas tu kedua, saya ingat lagi celebration anniversary pun saya kena bawa anak-anak. Jadi benda tu mungkin Datin tak suka. Tapi bukan tak suka. Dalam 365 hari tu, I just want to have one day dengan you. Tapi pada saya kahwin, saya ada anak-anak. Jadi so the anniversary tu perlu di celebrate dengan anak-anak sekali, kerana itulah tanda kasih sayang, tanda itu keluarga untuk betul. Saya lah. Untuk dia. So anak-anak pun perlu meraihkan jugalah. Dan alhamdulillah ayah dapat apa yang ayah nak lah, iaitu anniversary kita spend time together dalam apa kata dalam 365 hari dengan you, dengan anak-anak. So satu hari je dengan dia. So dapatlah satu hari tu. Datuk juga kita memang suka bagi bunga dekat Datin. Adakah Datin yang minta atau Datuk memang seorang yang suka memberi bunga kepada Datin? Dulu diminta. Saya cakap tadi. Bahasa kasarnya, saya suka buat benda yang saya suka je lah. Janganlah suruh saya bagi bunga macam orang lain. You just do apa yang sepatutnya kita buat lah. Macam saya katalah, lelaki tak boleh baca apa dalam kepala kita, apa dalam hati kita, apa dalam kepala tapi kita. Tapi dia bagi tahulah, okay, tapi ni, I nak bunga, I nak ini. After 5 years kahwin, beberapa tahun kahwin. Saya pun kata, saya nak bunga, saya nak ini, saya nak ini. At least dari situ communication tu ada, dan dari situ we happy lah. Sebab at the end of the day, dia tahu apa yang saya nak sebenarnya. Yelah, macam kita tak boleh salahkan dia juga. Dia tak boleh baca apa yang dekat dahi kita, apa yang kita nak. So bila saya beritahu tu, sejak dari itu dia dah faham sendirilah. Setiap kali ada mesti kena ada bunga. Kisah cinta antara Datuk dan Datin, kalau boleh cerita serba sedikit tentang awal perkenalan Datuk dan Datin. Ya betul, dia suka Kak Ari dulu lah. Of course, love at the first sight kan sayang? Itu biar kata cerita lah. Sebab saya tak pernah kongsi dengan sesiapa walaupun termasuk. Yang penting love at the first sight. Dia start dulu. Itu je lah. Malu lah pulak. Okay, kita nak tanya jugalah. Macam Datin kan seorang yang suka masak. Banyak-banyak masakan Datin. Tadi Datin dah share dengan kita tengok jawapan Datuk Teddy tak? Masakan kegemaran you. Datuk. Saya suka makan apa? Yang Datin masak. Asam pedas lah. Cing, cing, cing. Cing, cing, cing. Itu wajib. Ya. Kita nak tanya dengan Datuk, apakah ciri-ciri Datin sebagai seorang isteri dan ibu yang Datuk adore sangat? Yang adore maksudnya? Ciri-ciri sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu. Apa yang ciri-ciri dia buat ciri-ciri keibuan lah. Contoh macam saya kata, kita anak lima. Pandai anak lima pertama. Kedua, dia ada seorang suami yang sungguh sedikit cerewet. Kerana satu, cerewetnya dia boleh melayan lah. Melayan saya iaitu walau apa juga makan kat luar, saya kena dia masak di rumah. Benda yang wajib. Walaupun bukan di rumah aja, kalau kita travel ke mana-mana ke, saya ingat lagi kalau kita pergi haji tu hari pun, dia kena bawa periuk belanga semua untuk pastikan masak di sana. Jadi yang lain bawa beras sekali, bawa blender semualah. Jadi yang saya tengok tak macam ada persiapan air bawa dia. Dia boleh menjaga seorang suami yang cerewet dan lima anak dalam karakter yang berbeza. Baik, last sekali kita nak tanya, mesti ada cara lah.
pandangan Datin yang membuatkan Datuk semakin hari semakin cintakan Datin. Apa? Mungkin ada satu layanan dia walaupun simple pada Datin, tapi pada Datuk memberi impact yang besar. Oh, yang paling besar sekali dia layan kerenah saya. Layan kerenah lah. Walaupun saya tahu dia tak boleh memenuhi secara 100%. Tak boleh, dia tak penuhi 100%. Itu sebagai manusia kan. Yelah, you are not tetapi, perfect. Itu saya jujur lah. Dia tak memenuhi 100%. Tetapi, dan tidaknya semuanya buruk. Tetapi, dia boleh melayan kerenah saya. Maknanya dia can fulfill saya punya kecerewetan. Sebab dia sangat cerewet. Okey, Datin, last kali kalau ada apa-apa yang Datin nak katakan kepada Datuk, mungkin sebelum ni Datin tak pernah tercakap lah kan. Mungkin pengorbanan yang Datuk pernah lakukan ke apa, kita nak bagi peluang kepada Datin. Ucapkan sesuatu lah kepada Datuk. You nak cakap apa? Bila I minta apa-apa, you bagi. Birthday pun dah dekat kan. Thank you sayang. Itu yang kata. Thank you sayang. Terima kelebihan, kekurangan I. Banyak kurang lah kan. So basically thank you lah for everything. Nak idea kan nanti? Yang lain kita text je lah. Yang lain kita text. Okay, inilah dia seberingkas cerita tentang keluarga saya. So kita jumpa di episod yang datang, Lifestyle Keluarga. Bye.